Oke, teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas hal yang paling penting banget dan bagus banget untuk dibahas. Yang kalian suka yaitu selebgram dan TikTokers. Ya, kalian tahu ini dengan jumlah selebgram ya lumayan banyak banget sih. Berapa juta gitu followers dan kalau di TikTok sampai 15M. Kira-kira siapa ya? Ya udah langsung gue kasih tahu. Sebelum kasih tahu, gue juga minta tolong ke kalian nih, mohon banget ini untuk kebaikan kalian. Kalian harus klik tombol subscribe, teman-teman. Yang belum subscribe, klik tombol subscribe yang itu loh, merah-merah itu, dan lonceng untuk notifikasi terbaru, teman-teman. Lagi. Yang udah subscribe, gue ngucapin thank you banget, kalian udah menjadi teman FKR Project. Ya, tanpa kalian emang gue bukan siapa-siapa, guys. Yaudah, intinya kita langsung aja ngebahas ke topiknya. Topik. Oke. Topik kali ini adalah Joy dan Nova. Novan. Oh, kayak nama mobil ya tadi, Innova. Bukan ya, bukan Innova ya, guys. Ini gue lagi hampir nyiap-nyiapin dulu sih. Nah, kalian tahu kan, kabarnya kan mereka berdua habis putus gitu kan. Putus sama si ini, pisah, putus, terus si Joy deketin si siapa lagi enak ini. Terus si Novan deketin si, oh si Joy deketin si Akil. Acil, kok Akil sih? Acil, terus si Novan deketin mantan ceweknya Acil ya. Kayak drama-drama, tapi ya asik juga sih kalau diikutin ya. Dan akhirnya mereka bergabung dan kita mau lihat apakah mereka udah balikan atau masih PDKT. Yang lagi PDKT. Kalian harus wajib nonton ini. Oke, jadi kita nggak usah lama-lama karena udah tahu apa yang bakal kita bahas. Gua bakal nge-reactionnya. Sekarang 1 2 3. Oke, teman-teman, di sini kita punya TikTok-nya dari si Novan. Wow, 14 juta, hampir 15 juta view, guys. Jadi di sini Novan punya ya followers-nya cukup banyak lah ya. Nggak kayak follower sekarang, nggak kayak subscriber gua. Yuk guys, subscriber gua harus tembusin 5 juta, 5 juta lagi. 5, amin, 5 juta ya. 5 ribu subscriber dulu aja lah ya. Mari kita tonton videonya. Kita nggak pacaran, tapi kamu punya aku, slebel. Kalau dari soundnya sih, ya kan menandakan kita nggak pacaran, tapi kamu punya aku gitu. Dan di sini juga DP-DP-nya udah pada berubah semua ya. Yang awalnya Joy DP-nya sama si Acil sekarang udah nggak lagi. Coba kita baca captionnya. Suka bed dah sama suka banget sama boneka dah. Oke. Suka aku juga boleh kok. Si Maya, kamu menjadi orang ketiga, Mai. Balikan ya, Kak. Ini yang bakal kita bahas. Balikan. Tahu nggak sih, kupikir di cewek ganteng kalau jadi cowok. Tahu nggak sih, ku berpikir di cewek ganteng. Ya ampun, ku ulta 29. Nggak penting. Please, Joy. Kayak punya jakun gitu nggak sih? Udah lah ya. Cewek wajar-wajar lah. Ini jakun menyangga juga, nggak penting. Yang penting dia kelamin cewek. Video kedua dari si Novan. Video kedua ini dia. Apa yang ku rasa? Oh my god, kalian lihat itu dielusnya tuh. Ya ampun, guys. Captionnya malah buang muka. Waduh, tatapannya Joy pas banget. Novan yang dielus, kepala gue yang salting. Sama, aku juga salting ini. Gila, mereka buat konten kok baper-baper sih. Udah tahu, ya. Ya Allah, pengen Kak Novan sama Kak Joy balikan. Ya ampun, Caca. Amin. Aku mimpi Kak Novan datang ke rumah aku. Ternyata enggak.
Ya lo mimpi kok aneh-aneh sih hari ini. Sekian banyak mimpi, kenapa yang lo mimpiin si Novan datang ke rumah lo? Terus si Novan datang bawa TikTok gerbek rumah hari ini gitu. Kan nggak mungkin. Udah kita lihat kontennya si Joy deh. Kayaknya si Joy banyak banget guys. Nah, ini yang gue bilangin, profil dari Joy berubah teman-teman. Bukan profil si Acil lagi. Biasanya dia profil berdua kan, foto sama si Acil. Sekarang sudah berubah dan kontennya banyakan lagi, lebih banyak ke Novan ya. Oke, jadi gila ini kontennya kok tembus jutaan semua ya. Anjay, kita lihat ini dulu. Kuda-kuda apa yang bikin senang? Kudapat kamu sebagai pacarku. Mereka bikin konten berdua terus ya. Dan sound-soundnya menandakan mereka kayak mau balikan gitu. Cuma ini kayaknya nggak balikan sih. Kalau untuk balikan mungkin agak gengsi ya. Dia di sini tulisannya di sini masih mantan Novan. Nah, dengan strawberry berarti kayak belum balikan tapi masih kayak rasa pacaran gitu ya. Di sini udah balikan kak, udah balikan ye, kakak balikan ya. Kalau gue mikirnya kayak gitu sih. Kita lagi lihat konten yang kedua dia. Satu, jujur satu, gue iri ngapa dia bisa kayak gitu, guys. Dan dua yang gue iri. Dua-duanya punya play bottom. Doain dah. Gue harus bisa dong. Gue harus bisa punya play bottom dong. Gue harus bisa. Nah, yuk guys. Semangat. Upload tiap hari. Tanpa berhenti. Buat kalian. Sehingga subscriber banyak. Jangan lupa di-share ke teman kalian. Ikut aja si Jui. Jui Leha. Oh, Jui Leha. Pokok dramanya udah kelar. Balikan nih ye. Lagi medkitan ya kak. Kayaknya sih balikan ya. No matter who forget you, I'm gonna kill her. Keep him with me. Anything for the boy. Aduh, gua kena copyright nih ini. Lo nunjukin konten apa sih? Foto orang mending dibalik kayak gini kan gue bisa pause. Dia cuma muterin badan, fotonya tetap ketutup. Ketutup tangan dong. Tadi berhasil ke pause. Alah ya. Jadi kepo ya foto siapa? Udah pasti Novan itu fotonya. Kak Jo sama Novan tahu siapa juga yang kepo. Pasti fotonya Novan ya. Mungkin mereka balikan. Kayaknya ini tanda-tanda balikan sih ya. Karena udah konten udah duaan, udah mesraan, barengan. Nanti gue ada satu konten lagi yang membuat kalian bakal memikir kalau mereka udah balikan. Kenapa harus pacaran? Kalau sama temen aja bisa manggil sayang. Iri gue anjir, iri gue syirik dan dengki ini, jujur, nonton konten-konten kayak gini. Kecilin volumenya biar Novan gak denger, gue kecilin volumenya biar Novan. Iri gue anjir, iri. Banyak banget nih konten ya. Kita gak pacaran, tapi kamu punya aku, selebel. Kenapa rumah sakit terima pasien? Ya kalau nerima kamu apa adanya itu kan aku.
bisa gak sih kontennya jangan bikin baper? Gue lama-lama mikir udah balikin loh orang nih. Gak persepsi, bukan teman lagi nih, teman tapi mesra, bukan lagi, bukan TTM. Gue mikir lama-lama, bikin baper, anjir, ini konten. Jangan atap mulu, cuy. Jangan atap dulu mulu Juleha, Salfok sama cincinnya. Cing, udah balikan nih. Udah putus tapi masih sayang. Itu sakit loh, Kak. Balikan aja tuh. Bener. Yang nonton lebih sakit ini. Sakit hati. Kontennya kayak gini. 5 juta view terakhir nih akhirnya. Agak gue agak sedikit gue paus biar nggak kemakan. Tinggal nikah Kak. Wih, di gelangnya udah sama. Jadi nunjukin gelang. Oh iya, nunjuk gelang. Oh, gelang magnet. Buat gue iri loh. Konten kayak gini. Sampai salah gerakan. Tinggal nikah Kak. Cie, balikan gak kayak. Aku gak balikan sama pacarku, tapi malah terpisah. Beda kota. Sayang F. Nama gue itu anjir. Nama gue kan Fadli depannya. Gak jadi sedih dah gue. Itu nama gue anjir. Cie yang udah balikan. Ya kayaknya udah balikan deh. Gue penasaran lagi ke Instagramnya sekarang. Ada satu konten di Instagram mereka yang menundukkan balikan. Di konten ini, kontennya si Noval nada di story-nya. Bagian ini. Nah, ini mereka satu ruangan, guys. Itu... Hah? Apa? Mana aku tahu? Ayo COVID. Hah, buka apa sudah kamu? Hah? Tinggal ini loh. Ini mana? Ini balikin dulu baru ini. Oh, ini. Ini tadi. Satu ya, satu bukti nih. Ini udah menunjukkan udah kalau dilihat. Satu tempat ya, satu villa lah ya. Terus di kontennya Joy ini banyak banget lagi story-nya yang kedua nih. Ini juga kan ini yang tadi lah ya, ini nih di live-nya Novan, di live-nya Joy kalau nggak salah. Mereka lihat teman-teman. Ini apa kayak begini? Ini apa gini? Sumpah gue kalau nge-reaction konten kayak gini jawa jomblo gue meronta. Kalian lihat, anjir seenaknya. Jangan, gue nggak punya laptop lagi anjir. Lihat lagi. Ada juga copyright. Lihat. Jangan laptop, sumpah gue gak ada laptop lagi ya, cuma satu. Nah, ini ada lagi guys. Ya, niat. Ini udah jelas banget kalau mereka udah balikan. Agak mungkin lah ya. Gue udah gak berpikir kalau dia orang TTM lagi, teman-teman mesra, tapi balikan. Fix.
Tadi itu dia habis ngonten juga, dia habis live di Bigo kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah nih. Kok nggak ada? Nah, part ini guys. Berdoaan. Udah ya. Oke teman-teman, gimana menurut pendapat kalian? Ini konten benar-benar real, nyakitin hati buat para jomblo. Contohnya gue, kalau menurut gue mereka balikan. Fix. Kalau menurut kalian kayak gimana teman-teman? Ya udah guys, pokoknya kontennya sampai sini aja. Tulis di kolom komentar menurut kalian PDK TTM. Teman tapi sayang, TTS ya, teman tapi sayang. Atau udah balikan. Nah, tulis di bawah kolom komentar. Oke, teman-teman. Dan terima kasih buat kalian yang udah mampir channel ini. Dan sampai ketemu di next video selanjutnya. And see you again. Goodbye. Bye-bye.